Begini, Pak. Kami mendapatkan laporan bahwa Bapak sempat melakukan tabrak lari. Gawat. Ada yang lapor masalah ini ke polisi. Apa? Tabrak lari, Pak? Iya, Pak. Dan menurut sang pelapor, korbannya bernama Kania. Dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Wah, saya sama sekali nggak tahu masalah itu, Pak. Jangan tangkap saya, Pak. Tenang aja, Pak. Bapak jangan panik. Kami di sini masih dalam proses mencari bukti dan informasi. Kalau boleh tahu, siapa yang melapor, Pak? Yang melaporkan adalah Pak Bimo. Bimo. Berani-beraninya dia lapor aku ke polisi. Duduk pelan-pelan. Pelan-pelan sih. Au! Sakit dok, sakit banget dok. Sekali lagi mas, sekali lagi mas. Sakit dok. Kamu yakin sih? Sakit mah. Dok, dok, tolong, tolong jelasin kenapa anak saya kayak gini dok. Kemungkinan terjadi benturan tulang belakang waktu terjadinya kecelakaan itu, Bu. Maksud dokter apa sih? Jadi maksud dokter, saya lumpuh. Maafin aku, Zi. Semuanya salah aku. Mau minta maaf ya sama kamu, Zi. Enggak, dok. Saya enggak mau anak saya lumpuh. Saya harap Ibu tenang. Saya belum bisa memberikan keterangan lengkap sebelum memeriksa lebih lanjut. Tolong lakukan yang terbaik. Saya enggak mau anak saya lumpuh, dok. Pasti, Bu. Saya akan melakukan jadwal medical check-up untuk anak ibu. Suster, tolong pindahkan pasien ini ke kamar rawat. Baik, dok. Akan saya siapkan. Mari, mas. Aku gak mau lumpuh, ma. Maafin aku ya. Aku minta maaf ya, sih. Kamu tuh jangan dekat-dekat anak saya, tau gak? Semua ini gara-gara kamu, tau gak? Aku minta maaf, tante. Aku minta maaf. Kamu sadar gak, sih? Kalau bukan Zee yang menyelamatkan kamu, anak saya gak bakal celaka kayak gini. Ya, aku sadar, tante. Kamu sudah menyakitin anak saya. Dan sekarang kamu bikin celaka anak saya. Ma, ini bukan salah Nugi, Ma. Udah dong. Zee, kamu apa-apaan sih? Kamu masih bela orang kayak gini? Dia udah bikin kamu kayak gini. Kalau kamu lumpuh gimana? Dia mau tanggung jawab. Aku ikhlas nolong Nugi. Ini bukan salah Nugi, Ma. Ya Allah, aku harus gimana ya Allah? Saya permisi, tante. Zee, minta maaf.